rekan-rekan, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang cerah ini saya ditemani dengan secangkir kopi susu dan cemilan untuk berjemur bersama bonsai kelapa. Barusan saya potong pelepah gading oren ini yang sebelumnya digunduli daunnya, jadi tidak dipotong sekaligus teman-teman. Maksudnya agar tidak stres, jadi tidak main potong, tapi di pruning dulu baru dipotong. Gading oren ini umurnya sudah 1 tahun lebih, sudah ada bonggolnya. Sabutnya sudah terbuka, batuknya sepertinya ini sudah kosong. Secara bertahap saya pendekkan program lepah dan daunnya, tapi tidak sekaligus teman-teman. Ini ukuran jumbo. Ditinggal ada 2 daun dengan pucuk mudanya. Barusan dipotong, terlebih dahulu diberi alkohol pisaunya agar steril, dan ini bekas potongannya, dan langsung dijemur teman-teman supaya lukanya cepat kering, karena dari luka ini biasanya di sumber awal untuk pembusukan, apalagi di musim hujan seperti sekarang. Nah, antisipasinya antara lain dikasih alkohol agar cepat kering. Gading oren ini sengaja memang ditanam di pot yang besar dengan maksud memang rencananya untuk jadi bahan bonkla jumbo. Ini panjang, masih panjang daunnya. Di awalnya saya program dulu akarnya. Nah, perakaran sudah kuat, baru beranjak ke daun dan pelepah. Demikian teman-teman informasi pagi hari ini, sekedar intermezzo. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas normal seperti biasanya sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.